بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه الكريم: والفجر وليال عشر، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، القائل في حديثه الشريف: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. إخوة الإيمان، بمرسى مركز إناية أعزني الله وإياكم، الحمد لله pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian rutin Markas Inayah yang diselenggarakan secara langsung dari Saudi Arabia. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mengkaji salah satu tema yang sangat penting, di mana kita diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hadir di tengah-tengahnya, berjumpa dengannya, dan insya Allah bila di Saudi Arabia dan bagi mereka yang tinggal di Saudi Arabia serta di beberapa negara yang telah melihat hilal bulan Zulhijjah, maka kita berada pada bulan tersebut. Namun bagi yang belum melihat hilal bulan Zulhijjah, maka esok insya Allah merupakan hari pertama bagi mereka untuk memasuki bulan Zulhijjah. Tema kita sebagaimana yang telah disampaikan adalah amalan di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum, ada apa dengan 10 hari awal di bulan Zulhijjah ini? Saya kira setiap kita sudah mengetahuinya dan tidak asing bagi kita keutamaan-keutamaan yang ada di 10 awal bulan Zulhijjah ini. Namun memperingati atau mengingat kembali keutamaan-keutamaan tersebut serta memotivasi kembali diri kita untuk meraih keutamaan-keutamaan tersebut, maka ada salah satu usaha dan kiat yang paling baik. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Sebelum kita membahas amalan-amalan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini, ada dua pembahasan yang sangat penting yang perlu kita ketahui sebelumnya. Yang pertama, bagaimana kita menyambut 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini? Kemudian baru kita nanti akan membahas tentang bagaimana mengisinya. Karena mumpung kita masih di awal bulan Zulhijjah bertepatan dengan tanggal 1, dan bagi yang belum melihat hilal
Berarti besok baru memasuki bulan Dzulhijjah, maka kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk menyambut, untuk memperbaiki bagaimana kita seharusnya menyambut waktu-waktu terbaik, momen-momen terbaik, musim-musim terbaik, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekuasaan dan maha bijaksananya memilih dari makhluknya yang terbaik. Allahu yastafi minal malaikati rusula wa minal nas. Yakhluqullahu ma yasha'u wa yakhtar. Yakhluqullahu ma yasha'u wa yakhtar. Allah menciptakan dan Allah memilih. Allah juga memilih para rasul, baik dari kalangan malaikat maupun dari manusia. Allah berkehendak untuk memilih makhluknya dan memberi keutamaan serta kemuliaan satu dari yang lain. Entah itu manusia, entah itu malaikat, bahkan waktu. Demikian juga dengan tempat. Mereka itu berbeda antara satu waktu dengan waktu yang lain dalam keutamaannya. Berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain dalam keutamaannya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Bahkan kita pun mendapatkan keutamaan dan kemuliaan. Di antara kita berbeda. Dan yang membedakan kita satu sama lain dalam kemuliaan kepada Allah adalah dengan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Baik. Bagaimana kita menyambut waktu, hari, musim terbaik ini? Pertama, dengan ikhlas. Mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat penting di awal kita akan beramal, di awal kita akan beribadah, di awal kita akan berjihad, bersungguh-sungguh mengisi hari-hari terbaik ini, yaitu meniatkan ibadah ini, meniatkan ketaatan ini hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa harus ikhlas? Ikhlas selain menjadi syarat diterimanya ibadah yang akan kita lakukan, karena orang yang tidak ikhlas, ibadahnya tertolak. Dan juga, ternyata ikhlas itu akan menjadi sumber taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumber kemudahan dari Allah. Sumber pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tergantung kualitas keikhlasan kita kepada Allah, maka Allah akan memberikan kemudahan dan taufiknya. Oleh karena itu ini berbanding lurus. Maka ketika kita tidak ikhlas, maka kita tidak akan mendapatkan pertolongan kepada Allah. Justru kita akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis kursi. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairuhu taqtuhu wa syirkahu. Akan Allah tinggalkan, akan Allah campakkan, Allah akan biarkan di kita jika kita tidak ikhlas. Makanya sangat penting para ikhwan, sambutlah, mari kita menyambut hari musim terbaik ini dengan keikhlasan. Pasang niat untuk Allah, bersihkan segala niat-niat dari noda-noda syirik, noda-noda riya, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang kedua, mari kita sambut musim terbaik ini dengan
taubatan nasuh, dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin mengisi hati kita, kita ingin mengisi jiwa raga kita, kita ingin menghiasi tubuh dan jasad kita dengan keimanan, dengan ketaatan. Tapi apakah akan terlihat indah, akan terlihat baik jika ternyata ada kotoran sebelumnya, ada noda-noda, noda dosa, apakah itu dosa besar, dosa kecil, apakah itu bid'ah, ada kemungkaran-kemungkaran dalam hati dan jiwa kita. Ini yang mengotori. Maka tidak elok. Bagaimanapun juga kita menghiasi hati dan jiwa raga kita dengan keindahan-keindahan, namun jika masih bercampur dengan kotoran-kotoran, maka tetap tidak indah. Maka kita harus bertaubat terlebih dahulu. Kita bersihkan. Kita mohon kepada Allah ampunan agar dosa-dosa yang selama ini kita lakukan dibersihkan. Ini sangat penting. Agar perubahan yang nanti kita dapatkan, agar ketakwaan, ketaatan, ibadah yang kita dapatkan nanti benar-benar mampu beriman. Maka taubat para ikhwan, taubat dalam hati dengan penuh penyesalan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berazam untuk meninggalkan dan tidak kembali, serta senantiasa taat kepada Allah, mengganti keburukan dengan kebaikan. Dan yang ketiga para ikhwan, sambutlah hari terbaik ini, baik ini, dengan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memiliki kekuatan apa-apa. Kita hamba yang lemah. La haula wala quwata illa billah. Oleh karena itu, ketika kita berazam untuk mengisi musim terbaik ini dengan ketaatan dan ibadah, maka kita harus banyak memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan memberi taufik, Allah yang akan memberi kemudahan kepada kita. Maka lantunkan selalu Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Maka gantungkanlah hati dan kekuatan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tiga hal yang patut kita perhatikan sebelum kita memasuki musim terbaik, yaitu 10 hari di bulan Zulhijjah. Baik, para ikhwan dan akhwat, mengapa 10 hari awal bulan Zulhijjah ini begitu mulia, begitu penting? Mengapa? Perlu diketahui keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh 10 awal atau 10 hari awal bulan Zulhijjah ini. Dan ini kan seperti saya sampaikan, insya Allah sebagian kita tidak asing, ya, pernah mendengar, pernah bahkan mengkajinya, tapi yang pertama para ikhwan dan akhwat, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Dan Allah tidak bersumpah dengan makhluknya kecuali menunjukkan bahwa makhluk tersebut memiliki nilai. Memiliki nilai. Seperti kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan Allah. Mengapa kita harus bersumpah hanya dengan Allah? Karena Allah Rabb kita. Allah yang paling tinggi. Allah yang paling mulia. Allah yang paling agung. Demikian juga ketika Allah bersumpah dengan makhluknya, itu menunjukkan bahwa makhluk tersebut memiliki nilai dan keutamaan yang tinggi. Maka itu 10 hari awal bulan Zulhijjah memiliki keutamaan dan nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal tajri wa layalin ashr. Wa layalin ashr, para mufassirun baik dari kalangan sahabat, tabi'in dan generasi seterusnya bersepakat bahwa yang dimaksud 10 hari dalam ayat tersebut adalah 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Yang kedua,
10 hari tersebut para ikhwan dan akhwat adalah hari-hari terbaik di dunia ini. Siapa yang mengatakan? Rasulullah SAW. Dan Rasul tidak mengatakan kecuali dengan wahyu. Bukan hasil pemikiran beliau. Bukan. Karena Allah yang menunjukkan. Kemudian diucapkan oleh Rasulullah SAW. Inna afdala ayyami ad-dunya ayyamul ashr. Inna afdala ayyami dunya ayyamul ashr. Sesungguhnya hari terbaik di dunia ini adalah 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah, para sahabat pertama bertanya, wala mithluhunna fi sabilillah? Adakah yang sepertinya seperti 10 hari tersebut? Jika dibandingkan dengan jihad fi sabilillah, mana lebih baik? Maka Rasulullah, wala mithluhunna fi sabilillah illa man 'affara wajhahu fi turab. Amalan di 10 hari awal bulan Hijjah lebih baik dari jihad sekalipun. Kecuali orang yang jihad kemudian syahid. Yang kedua adalah sekali lagi hari terbaik di dunia. Yang ketiga, amalan saleh, ibadah dan ketaatan lebih Allah sukai dan Allah cintai ketika dilakukan di hari-hari tersebut. Subhanallah. Dalam setahun ada 360 hari. Bayangkan dari 360 hari atau 365 hari itu Allah menyukai di 10 hari saja. Artinya 350 atau 355 lebih kecil nilainya dibanding 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Allahu Akbar. Rasulullah bersabda, "Ma min ayyam al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Tidak ada hari-hari di mana amal saleh lebih Allah cintai untuk diamalkan kecuali pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini. Para sahabat bertanya, faqalu ya Rasulullah, wala jihad fi sabilillah? Bagaimana dengan jihad? Mana lebih baik? Kata Rasulullah, wala jihad fi sabilillah. Tidak juga dengan jihad. Jika seorang berjihad di bulan lain, di hari lain, itu lebih sedikit, lebih kecil nilainya dengan mereka yang beramal, yang taat, yang ibadah di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah ini. Kecuali rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dhalika syai'. Kecuali orang yang berjihad dan menemui kesyahidannya. Ya. Kecuali orang yang syahid, maka tentu dia lebih baik. Jadi inilah, tiada amalan yang Allah cintai untuk diamalkan kecuali pada hari tersebut. Mengapa Allah cintai? Ini rahasia Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah kita akan mengetahuinya ketika kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi cukup bagi kita Rasulullah SAW mencontohkan, Rasulullah SAW mengajak dan menyerukan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencintai amalan kecuali Allah lebih mencintai amalan selain atau lebih besar selain di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah ini. Dan ada satu alasan yang bisa kita jadikan pegangan mengapa Allah mencintai, mengapa lebih Allah cintai, kata Ibnu Hajar rahimahullah, karena di 10 hari bulan Dzulhijjah ini terkumpul semua ibadah, semua rukun-rukun Islam. Dan tidak bisa berkumpul rukun-rukun Islam tersebut kecuali di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini. Ada syahadat, ada salat, ada zakat,
ada saum, saum sunnah ya, dimaksud di sini. Kemudian ada haji dan umrah. Ada haji di 10, di antara 10 hari bulan Dzulhijjah ini, terutama di tanggal 8 hingga tanggal 13. Ini salah satu alasan yang bisa kita terima. Mengapa Allah cintai? Karena mengapa lebih Allah cintai? Karena pada hari tersebut ibadah-ibadah berkumpul. Rukun-rukun Islam bisa dilakukan semuanya oleh kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, karena agung dan mulianya hari-hari tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan dengan zikir. Banyak sekali perintah dalam hadis Rasulullah ya, tentang zikir tersebut. Ya, insyaallah nanti akan kita ulas secara mendetail pada amalan di bulan atau amalan di 10 hari bulan, di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini. Tapi saya sebutkan mengapa menjadi alasan keutamaan 10 hari awal bulan Dzulhijjah, yaitu disyaratkan zikir, karena memang dari 365 hari sepanjang tahun ini, mengapa Allah Subhanahu wa taala Rasulullah lebih mengkhususkan 10 hari awal ini, 10 hari di awal bulan Dzulhijjah ini dengan memperbanyak zikir, kalau bukan karena keutamaan dan kemuliaan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah tersebut. Sabdanya, "Ma min ayyamin a'zamu indallah." Tidak ada hari yang lebih agung di sisi Allah. "Wala ahab ilaihil amal," dan tidak ada amal yang lebih Allah cintai pada hari-hari tersebut kecuali di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini. Maka kata Rasulullah apa? Kata Rasulullah, "Fa'akthiru fihinna at-tahlil wat-takbir wat-tahmid." Rasulullah menganjurkan untuk memperbanyak tahlil, tahmid, takbir, setelah menjelaskan bahwa hari 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini adalah hari teragung dan hari yang paling Allah cintai amal saleh dan ibadah untuk dilakukan pada hari-hari tersebut. Allahu Akbar. Dan bisa kita tambahkan kemuliaan 10 hari awal bulan Dzulhijjah, ya. Karena pada hari-hari tersebut terdapat hari terbaik, yaitu hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Di mana Allah Subhanahu wa taala pun bersumpah dengan hari tersebut dalam surat Al-Buruj, "Wasyahidi wa masyhud." Wasyahid yang dimaksud adalah hari Jumat, wa masyhud adalah hari Arafah. Ya, hari yang memiliki keistimewaan tersendiri, hari pengampunan, hari pembebasan dari api neraka, hari pembebasan dari api neraka. Hari di mana Allah membanggakan hamba-hambanya yang bertakwa, hamba-hambanya yang taat kepadanya. Kalau seandainya hari Arafah ini ada di bulan lain, maka tentu bulan tersebutlah yang mendapatkan keistimewaan. Tapi karena hari Arafah ini ada di 10 awal bulan Dzulhijjah atau di antara 10 awal bulan Dzulhijjah, maka hari-hari tersebut menjadi mulia lantaran ada satu hari yang paling mulia ini, yaitu hari Arafah. Jika ingin ditambah lagi bahwa di hari 10 hari awal bulan Dzulhijjah juga terdapat hari Nahar, itu tanggal ke-10 Dzulhijjah yang sering kita sebut dengan hari raya Idul Qurban, disebut hari Nahar karena pada hari itu orang-orang yang sedang berhaji menuntaskan beberapa manasik haji seperti melempar jumrah, kemudian tawaf ifadah, ya, dan tahallul. Sehingga sering Yaumun Nahar itu disebut dengan Hajjul Akbar. Ya. Ini juga merupakan keutamaan tersendiri di mana dengan adanya hari Nahar tersebut, maka hari-hari yang lain
yang mengiringi dari tanggal 1 hingga tanggal 9 atau tanggal 8, maka menjadi hari-hari yang istimewa. Inilah para ikhwan dan akhwat di antara keutamaan. Oleh karena itu, mengapa hari-hari tersebut atau 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini sangat istimewa? Allahu Akbar. Nah, inilah yang membuat kita termotivasi para ikhwan dan akhwat, ya. Kemudian membuat kita bersemangat. Beda antara 10 hari ini dengan hari-hari yang lain. Oleh karena itu, camkan baik-baik. Kemudian jangan sampai terlalaikan. Ingat, kesempatan terbaik ini mungkin saja kesempatan terakhir bagi kita. Kesempatan yang tidak terulang lagi. Bahkan jadikanlah dalam hati kita bahwa ini adalah kesempatan terakhir. Kapan lagi? Ini sangat penting saya sampaikan sebelum kita memasuki amalan apa saja yang harus kita lakukan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini, meskipun waktu sangat singkat sekali, tapi mudah-mudahan cukup. Baik. Lantas apa yang harus kita lakukan? Amalan-amalan apa saja yang patut kita perhatikan dan kita lakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah ini? Yang pertama, para ikhwan, tentu memperbanyak ibadah. Sekali lagi, memperbanyak ibadah. Ada dua hal terkait ibadah yang sangat penting diperhatikan. Pertama, bahwa ibadah itu sangat luas maknanya. Bahkan Syekhul Islam mengatakan, ibadah adalah semua ucapan, amalan yang terlihat atau tidak terlihat yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, sehingga kita tidak mempersempit makna ibadah. Dan yang kedua, ibadah itu memiliki dua sisi. Pertama, mentaati perintah Allah, melaksanakan perintah Allah. Ketika Allah memerintahkan, maka kita taati. Ini ibadah. Yang kedua adalah menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi meninggalkan larangan adalah ibadah. Ya. Dan tidak boleh bercampur antara ketaatan dan kedurhakaan. Antara perintah dan larangan ini tidak boleh bercampur. Harus dipisahkan. Harus taat dan harus menjauhi larangan. Bahkan kalau boleh saya katakan, meninggalkan larangan harus lebih awal, lebih dahulu. Karena syahadat kita, la ilaha illallah, itu diawali dengan meniadakan, menafikan. Maka sebagaimana kita dalam syahadat menafikan kesyirikan, menafikan Tuhan-Tuhan selain Allah, tandingan-tandingan selain Allah, maka dalam ibadah ini kita nafikan dulu, kita hilangkan dulu segala macam larangan dan maksiat. Maka para ikhwan sangat penting di 10 awal bulan Dzulhijjah ini, kita jauhi segala larangan. Kita jauhi segala larangan. Sebelum kita mengamalkan ketaatan. Kita bersihkan dulu seluruh dosa-dosa, larangan-larangan, maksiat-maksiat. Kita hindarkan. Terutama larangan-larangan yang besar, yang keji, dosa-dosa yang besar, syirik, bid'ah, kabair, dosa-dosa yang besar, yang disebut dengan mubiqat, ada riba, ada minum khamar, ada berzina, dan seterusnya. Maka tidak layak seorang mukmin mencampur adukan ketaatan dengan maksiatnya. Maka itu hati-hati dengan maksiat di 10 awal bulan Dzulhijjah ini, sebagaimana ketaatan di awal bulan Dzulhijjah ini ditingkatkan, lebih baik, lebih agung, lebih Allah cintai daripada ketaatan di hari-hari lain, begitu juga dengan maksiat dan kemungkaran serta dosa. Lebih Allah benci, lebih tidak Allah sukai ketika dikerjakan dan dilanggar di hari-hari tersebut. Inilah hal pertama yang harus kita lakukan, yaitu menjauhi, meninggalkan larangan-larangan Allah. Adapun yang kedua, setelah kita berusaha untuk meninggalkan larangan-larangan Allah, maka kita patuhi, kita kerjakan seluruh perintah-perintah Allah, yaitu ibadah-ibadah. Maka
perbanyaklah, mari kita perbanyak macam ketaatan, macam-macam ketaatan, bentuk-bentuk ibadah, jenis-jenis taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh saja misalnya birrul walidain, kemudian saum, kemudian baca Quran. Birrul walidain ingat merupakan amalan yang Allah sandingkan dengan perintah bertauhid karena tingginya amalan tersebut. Bagi mereka yang selama ini lalai dengan orang tuanya, maka kesempatan di hari ini, di hari terbaik ini untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Baik yang sudah meninggal, apalagi yang masih hidup. Kemudian silaturahim juga demikian. Menyambung silaturahim dengan keluarga, dengan kerabat, juga merupakan amalan terbaik. Di sana juga ada tadi saum, Rasulullah SAW diceritakan oleh salah seorang istri beliau bahwa beliau saum di 9 hari bulan awal bulan Dzulhijjah ini. Apakah itu saum semuanya atau saum sebagian dari hari tersebut, ya, atau satu hari saum satu hari tidak, atau bertepatan dengan Senin dan Kamis. Yang tidak bisa sama sekali saum di hari-hari tersebut, maka jangan tinggalkan saum Arafah. Saum Arafah tanggal 9, yang nanti insya Allah akan diingatkan, akan dikaji secara khusus, karena keutamaannya itu mampu menghapuskan 2 tahun. Tahun sebelum dan tahun sesudahnya. Dan saum sunnah itu sendiri memiliki keutamaan yang luar biasa, di mana Rasulullah pernah mengatakan siapa yang saum satu hari dengan Allah maka akan menjauhkan dia dari api neraka selama 70 tahun. Kemudian ada sedekah, ada infak. Mari perbanyak infak di hari-hari terbaik ini sesuai kemampuan. Dan jangan sampai meremehkan infak meskipun sedikit. Ittaqun nar walau bisyiqqit tamr. Walaupun hanya dengan sepotong biji kurma, maka bersedekahlah, berinfaklah. Ingat di sana ada orang-orang fakir, ada orang yang lebih lemah dari kita. Maka jangan bakhil. Karena kebakhilan akan mendatangkan bencana, akan mendatangkan kesusahan. Wa amman man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiru lil usra. Ingat, bakhil akan mendatangkan kesulitan. Kemudian yang takut bahwa dengan sedekah harta akan berkurang, sebaliknya bahwa sedekah akan menambah dan memperbanyak harta kita. Kemudian di antara amal yang mulia yang harus kita kerjakan adalah membaca Al-Qur'an, para ikhwan dan akhwat. Membaca Al-Qur'an merupakan ibadah yang sangat tinggi, selain pahalanya yang besar, kemudian juga keutamaannya pemberi syafaat di kiamat nanti, kemudian dia penawar bagi segala penyakit. Kemudian bagaimana kita bisa menghatamkan membaca Al-Qur'an pada 10 hari di awal bulan Dzulhijjah ini? Ada satu tips yang sangat mudah. Usahakan bisa hatam satu hari 3 juz. 3 juz itu bila dikalikan dengan lembaran, kira-kira hanya 30 lembar, ya. 30 lembar atau 2 atau 60 halaman. Jika kita bagi, para ikhwan, dengan waktu sholat kita, ya, misalnya sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, bisa, maka setiap waktu sholat kita hanya membutuhkan sekitar mungkin 15 halaman, ya, atau 12 halaman. Ya, silakan dikalikan saja. Yang jelas, tuntaskan 3 juz sehari, maka insya Allah kita akan mampu menghatamkan Al-Quran. Ini juga diantara amalan yang patut kita perhatikan. Kemudian takbir dan zikir, para ikhwan. Sebagaimana yang Rasulullah sabdakan tadi, fa'aksiru fiha at-tahlil wa tahmid wa takbir. Perbanyak zikir di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini.
zikir pada hari-hari tersebut ada dua macam. Yang pertama zikir mutlak, yaitu zikir di mana saja dan kapan saja. Kemudian zikir muqayyad, yaitu zikir yang terbatas, di mana dianjurkan ketika kita memasuki tanggal 9 Zulhijjah atau subuh hari Arafah, baru dianjurkan zikir muqayyad itu setiap selesai sholat. Sedangkan zikir mutlak silakan dari sekarang, bagi yang sudah memasuki 1 Zulhijjah, ya, bagi yang belum maka besok, perbanyak zikir. Disebutkan bahwa Ibnu Umar, Abu Hurairah, pada hari tersebut, begitu Umar bin Khattab keluar rumah, ke pasar, zikir dengan suara yang lantang. Kemudian para sahabat yang lain mengikuti zikir mereka. Dan ini merupakan sunnah serta amalan yang banyak ditinggalkan di zaman sekarang, di masa sekarang, khususnya pada 10 hari awal bulan Zulhijjah ini. Jarang kita dengar para ikhwan dan akhwat zikir ini dilantunkan. Maka menjadi kewajiban bagi kita menghidupkan syiar ini. Tentu akhwat dan muslimah tidak perlu mengeraskan suara, tapi laki-laki maka dianjurkan mengeraskan suara. Zikir atau takbir dengan zikir yang tentu kita kenal, ya, yang biasa kita lantunkan ketika Idul Fitri atau Idul Adha. Para akhwat, ada amalan yang lain yang sangat penting, tapi kita tidak bisa melakukannya, yaitu haji. Ya, namun bagi siapa yang tidak berhaji, kita insya Allah bisa mewujudkan nilai-nilai haji. Jika kita tidak bisa wukuf di Arafah, maka kita bisa berhenti, ya, dari segala larangan-larangan Allah, menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hakikat wukuf. Karena wukuf artinya adalah berhenti. Sebagaimana orang-orang yang wukuf di Arafah berhenti di Padang Arafah, tidak melewati Padang Arafah, maka kita juga bisa berhenti, tidak melewati batas-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu larangan-larangannya. Jika kita tidak mampu bermalam di Muzdalifah, maka kita masih mampu bermalam dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupkan malam dengan qiyamul lail, dengan membaca Al-Quran, dengan zikir dan istighfar. Jika kita tidak bisa melempar jumrah di hari-hari tasyrik atau pada hari nahar, maka kita bisa melempar hawa nafsu kita. Maka kita bisa membuang hawa nafsu kita. Kemudian jika kita tidak mampu memotong dam atau memotong hewan kurban, maka potonglah hawa nafsu kita, agar kita tidak lagi mengikuti hawa nafsu tersebut. Inilah nilai haji, meskipun kita tidak bisa melakukan haji, namun kita bisa melakukan atau menerapkan nilai-nilai tersebut di 10 hari awal bulan Zulhijjah ini. Inilah para ikhwan di antara amalan-amalan yang bisa kita lakukan, ya. Tapi intinya adalah bagaimana kita bisa memperbanyak di hari terbaik tersebut. Ingat, sekali lagi, hari-hari tersebut bisa jadi tidak akan kembali lagi, dan kita tidak menemuinya lagi di tahun depan. Maka jadikanlah ini kesempatan terakhir, seolah-olah ini kesempatan terakhir, agar kita bersungguh-sungguh, agar kita termotivasi. Ikhwan dan akhwat, azzanallah wa iyyakum, sayang kita dibatasi oleh waktu, namun mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita ingatkan pada kesempatan kali ini ada manfaatnya, yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala kekurangan kesalahan dari saya sendiri. Alafu minkum, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.